الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد يا موسى بمسي قرئة جيد فضيلة الإمام ستبقى قوي مسجد ورسان أليدا قصر مسجد مسلمين مسلمات sedang جماعة رحمة الله الحمد لله Kita syukur kepada Ta'ala dapat kita sama-sama berjemaah dan mengimarahkan masjid. Dan kita ambil sikit dalam kuliah kita dalam bab munakahat. Ya. Hari kita masih lagi dalam membincangkan, mencari ya. Kepahaman kita tentang berpoligami kan? Kita masuk kepada perkara yang keempat, teori yang ketiga tentang hikmah ataupun tujuan disyariatkan poligami. Kemudian yang keempat, keadaan-keadaan yang membenarkan atau yang membolehkan ni kita berpoligami. Jadi bukanlah ya semudah-mudah tu ya kita nak berpoligami, tapi benda ni jaranglah kan, tapi ramai jugalah yang berpoligami. Keadaan yang membenarkan berpoligami. Terdapat keadaan-keadaan tertentu yang menjadikan poligami melahirkan hikmah-hikmah, yakni tujuan-tujuan tertentu serta faedah yang jelas, berikut dijelaskan beberapa contoh. Yang pertama, contoh dia lelaki yang mempunyai keinginan yang tinggi terhadap wanita, tetapi isinya tidak mempunyai keinginan ataupun keengganan, mungkinlah kerana sebab-sebab tertentu, sakit ke kan. Manakah yang lebih baik? Yang mana yang lebih baik bagi lelaki yang tersebut? Daripada dia berzina yang boleh merosakkan agama dia ataupun harta dan kesihatannya, atau dia terus kekal dibelenggu oleh tuntunan nafsunya dan menyeksa dirinya sendiri, atau dia mengahwini wanita lain dengan syarat mampu menanggung perbelanjaan, mampu berlaku adil serta tidak menzalimi isi-isinya. Jadi kita dah faham tadi, dah dijelas pada kita kan, tentang kezaliman tu, iaitu tidak keadilan. Cuma yang tak termasuk dalam menzalimi itu tentang kasih sayang lah. Kasih sayang sebab hati kita ni berbolak-balik, berubah-ubah. Ada kalanya hati kita tenang kan, ada kala hati kita ni dihimpit dengan perasaan marah kan. Bila datang marah tu, tak adil lah, kat sini marah, kat sini tak marah. Mungkin masa hari tu hari dia marah pula kan. Situ tak termasuk lah dalam dikatakan adil tu, tentang kasih sayang tu. Tari Rasulullah pun telah menceritakan kita tentang kemampuan kita, tentang nak meletakkan kasih sayang ni, nak diberlaku adil lah, memang memang susah. Siapa pun takkan dapat kan? Wallahu'alam. Jadi tidak diragukan lagi bahawa penyelesaian yang ketiga adalah pilihan terbaik. Itu bolehlah kan, dia mampu
dia boleh berlaku adil. Tambah pula isi dia tu sakit ataupun sebagainya lah, ya, tak sihat. Yang kedua, jika berlaku peperangan, hari ini peperangan menjadi satu perkara biasa. Sudah tentu ramai lelaki yang menjadi korban atau tercedera akibat peperangan itu. Ini menyebabkan bilangan wanita melebihi bilangan lelaki. Ini dia keadaan-keadaan, kan? Contohlah, ya, contoh keadaan-keadaan yang membolehkan kita ni berpoligami. Ya, ingat yang terdapat tadi, dia keinginan tinggi, kan, tapi isi dia tak mampu, kan? Dia boleh, dia mampu. Dia mampu tentang menanggung perbelanjaan dan mampu berlaku adil. Yang kedua pula, wanita yang ramai, terlalu ramai ditinggalkan. Contohnya seperti dalam peperangan. Di manakah yang lebih baik bagi kaum wanita untuk menghadkan seseorang lelaki mengawin seorang wanita sahaja, sedangkan ramai lagi wanita yang tidak mendapat kasih sayang seorang suami ataupun tak terbela lah, dan terhalang daripada melahirkan zuriat yang boleh membantunya pada waktu tuanya. Dia muda lagi, dia boleh melahirkan zuriat, kan? Jadi zuriat tadi akan membantu dia ketika dia hari tua, wanita itulah, serta memaksanya memenuhi keperluan seksualnya dengan melakukan dosa dan maksiat. Itu dia keadaan-keadaan, kan? Ataupun adakah lebih baik kita membenarkan kaum lelaki berkahwin lebih daripada satu dengan cara dan syarat yang diberikan oleh syarak? Sesungguhnya kita berlaku adil terhadap logik akal dan kebenaran jika kita mengatakan poligami dalam keadaan di atas, dalam peperangan ini tadi, adalah satu tindakan yang berperi kemanusiaan dan untuk menyelamatkan maruah, kan, dan keinginan manusia. Itu keadaan-keadaan macam itulah orang, kan. Ramai yang janda, suami meninggal, apa semua. Kita juga tidak menyanggah realiti jika kita mengatakan Rasulullah SAW mengawini lebih daripada seorang wanita, kebanyakannya adalah didorong oleh rasa peri kemanusiaan yang mulia ini. Jadi Rasulullah SAW tu dia berkahwin lebih daripada satu tu atas peri kemanusiaan. Banyak Rasulullah SAW kahwin dengan janda. Jadi realiti menceritakan mana tadi? Ya. Realiti menceritakan terdapat sesetengah isteri Nabi SAW yang berhijrah meninggalkan kaum keluarganya bersendirian. Terdapat juga di antara mereka yang suaminya mati syahid dan meninggalkannya sebagai janda tanpa perlindungan. Nabi telah meran dengan agama lain, dengan agama Kristian. Itu yang kedua tadi, kan, peperangan. Yang ketiga, seorang lelaki yang berkahwin dengan seorang wanita, mereka saling cinta mencintai, tetapi wanita itu mandul dan tak boleh melahirkan anak, sedangkan beliau amat mengingini seorang anak. Manakah yang lebih baik? Kali pertamanya daripada sebarang kezaliman. Jadi penyelesaian ketiga adalah lebih baik kerana ia menjaga maslahat lelaki dan perempuan itu sekaligus. Kalau kita isteri itu mandul, jadi daripada kita menceraikan isteri itu, lebih baiklah kita madukan, kan, kita dapat membela nasib
kan, nasib yang si tua tadi walaupun dia tak ada anak, jadi kita dapat membela dia kan, dan dekat kita membuat keadilan lah kan. Jadi penyelesaian yang ketiga ni tadi, itulah yang lebih baik, yang lebih afdal kan. Kita kahwin dua, sebab yang si tua tadi tak dapat melahirkan zuriat. Tu yang ketiga, ya, keadaan-keadaan yang bolehkan kita ni berpoligami. Yang keempat, sesungguhnya masyarakat yang mengharamkan poligami telah terjumus ke lembah yang lebih berbahaya dan lebih memudaratkan daripada bahaya dan mudarat yang disangkanya akan lahir akibat poligami. Jadi mereka mengalami kerosakan yang bermahajalela, kecurangan rumah tangga dan perempuan simpanan berlaku dengan sewenang-wenangnya. Ini mendorong bijak pandai mereka mendesak agar poligami dibenarkan dan tindakan diambil terhadap kerosakan yang berlaku yang mengancam kehidupan masyarakat. Sebab dia kan, kalau kita nak berpoligami, kita mampu, kita daya, kita boleh kan, boleh bertanggungjawab, maka kita akan mohon kepada mahkamah lah kan, pergi mahkamah, tu tentang putusan mahkamah lah. Mahkamah kata, mengatakan layak, kita boleh kahwin, tak ada siapa nak menahan. Jadi mahkamah akan panggil buat buat penyelesaian dan memberi keputusan boleh ataupun tak boleh. Kalau kita mampu, mahkamah tak ada nak tahan kan, mahkamah akan memberi kelulusan. Peringatan: penyalahgunaan sesetengah orang yang jahil terhadap hak-hak berpoligami tidak menafikan hikmah Islam mengharuskan poligami. Islam juga tidak bertanggungjawab terhadap tindakan buruk serta kebodohan golongan tersebut. Jadi kita tak bolehlah kan menyalahgunakan hak-hak poligami itu. Mana kita menafikan tujuan Islam mengharuskan kita berpoligami. Jadi kita kena ikutlah ya garis-garis dia. Kita kena ambil panduan-panduan daripada kitab-kitab yang bertabar tentang berpoligami ni. Kita rasa kita sanggup tak? Tenaga kita okey ke? Kan? Kewangan kita okey ke? Kan? Kan nak nak rumah tu pula. Macam mana boleh ke duduk serumah? Kan? Mesti nak adil. Kan? Kalau ni ada rumah, yang ni pun mesti nak rumah lain pula. Kan? Kalau boleh serumah, lagi bagus. Kan? Islam tidak mengharuskan berpoligami untuk dijadikan senjata yang boleh melukakan, menginaya atau memberikan layanan buruk kepada isteri. Sebaliknya, Islam mensyariatkan poligami untuk menyahut keperluan, lindungi masyarakat dan menjaga individu, serta menghapuskan perkara-perkara yang buruk dan menghapuskan maksiat. Bolehlah kan, dalam situasi macam tu kita perlu berpoligami. Dengan sebab-sebab yang disebutkan serta syarat-syarat yang digariskan oleh syarak, Islam mengharuskan poligami dan tidak mewajibkannya.
Dalam masa yang sama, Islam melingkungi dengan jaminan-jaminan akhlak dan hak-hak yang tertentu. Islam ni kalau diibaratkan sebagai sebagai farmasi, gedung ubat lah kan farmasi ini, yang memiliki ubat-ubatan yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi keperluan-keperluan mereka. Setiap individu mengambil ubat yang sesuai dengan keperluan dan penyakit mereka. Oleh itu, adalah tidak logik jika kita memperkecilkan peranan farmasi itu atau kita mengurangkan bahan-bahannya sehingga tidak mampu memenuhi keperluan umum semua individu, ataupun kita membenarkan semua orang menggunakan semua benda yang ada di dalamnya walaupun mereka tidak memerlukannya. Ha, kita rasa kita tak perlu berpoligami, tak payahlah kan. Jadi demikianlah, ya, sekalipun musuh-musuh Islam tidak tertarik dengan syariat ini kerana tidak selari dengan perangai mereka yang suka menyeleweng dan berperasaan mereka yang rosak serta hawa nafsu mereka yang terlalu murah, biarlah mereka biarlah mereka ataupun mereka akan mati bersama-sama kemarahan mereka, sedangkan Allah melingkungi mereka dengan kekuasaannya tanpa disedari. Itulah kan kita nafsu macam itulah, kita kena kita kena kawal dengan kita, kita layan nafsu kita tu kan. Sebab itulah Allah bagi kita akal yang boleh mengawal nafsu kita tu kan. Dah terserang dalam surah Yusuf kan, dalam juzuk yang ke-13 tu kan, awal juzuk tu, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa lammaratum bisu. Nabi Yusuf sendiri pun kan, ceritakan dia tak mampu kan nak nak mengawal nafsu tu, sedangkan nafsu ni dia berat kepada merosakkan kita. Yang tu yang kita nak jaga kan, supaya dia tidak condong kepada kerosakan. Kita nak tegakkan dia dengan dia condong nafsu ni kan, kita kena tegakkan dia ke arah jalan yang lurus. Jadi kita kena kena kawal. Habis cerita tentang hukum-hukum nikah macam mana, tentang yang diharamkan kita nikah kan, ada yang diharamkan selama-lamanya, ada yang diharamkan sementara, kemudian masuk pula bab poligami kan. Itulah, kemudian kita masuk pula kepada kita berkahwin ni, ya, apa dia mukadimah perkahwinan, pendahuluan ataupun mukadimah. Sesungguhnya bahagianya rumah tangga lahir anak yang baik dan cerdik, serta kekalnya kehidupan rumah tangga adalah terletak kepada pemilihan suami dan isteri yang baik. Kita lelaki kan, kita kena pilih. Begitu juga perempuan, dia pun kena pilih siapa yang nak jadi bakal suaminya, dan kita sebagai lelaki pun kena buat pemilihan siapa orang yang nak kita jadikan isteri. Ini pendahuluan. Kita katakan sebelum kita nak nikah tu, kita kena mana kita kena lihat, kena tahu dan kena faham ataupun kenal sangat siapa yang nak kita jadikan isteri bagi lelaki, dan siapa nak kita jadikan suami kalau kita sebagai perempuan. Pemilihan itu mestilah dilakukan dengan penuh rasa sedar. Jangan kita ikut nafsu je kan, nampak cantik, nampak apa pun, kita pun
Terus je kan. Jadi kita kena dalam keadaan sedar. Jangan keadaan kita dalam tak sedar. Itu macam kita masuk hutan lah. Kan kena ingat mana jalan kita nak masuk tadi, mana jalan apa. Tidak, kita tak lepas, kita tak lepas keluar. Kita sosek dalam dalam hutan. Mana kita dalam keadaan kita kena ingat sangat bila kita nak masuk tu. Kan yang benar kita tak pernah, yang kita tak pernah masuklah. Kan perkahwin ni pun kita tak pernah mengalami melalui perkahwinan. Kan cuma kita nak nak masuk ke alam perkahwinan tu. Jadi banyak benda-benda yang kita kena lalui. Kan? Macam kita dah tua ni memang dah kita dah lalu dah. Kan? Pahit mau kita dah dah tahulah macam mana kita dengan isteri, macam mana kita dengan anak-anak, ada separuh 2 bulan 3 bulan cerai, ada separuh sampai mati sama. Kan? Wallahu alam. Kadang-kadang kan ada separuh tu memang eloklah. Kan? Mati kita terbiar. Terbalik seorang. Kan? Dah kita dah kena, tak kena pedulian. Kan? Terbalik tidur. Kan? Baring. Mungkin baru baring tu tadi, dah kita dalam baring tu tadi, kita mati. Anak, emak tak kisah kita. Lantaklah nak memutuh, lah dia. Dah sampai pukul 6 petang. Barulah teringat. Tak makan tak, mungkin babah tadi. Baru nak teringat. Tengok-tengok. Dah terkangkang, dah koreh semua. Kan, kaki terangkek ke, kaki terkangkang ke, kok tidur merekot tu, bengkok ke apa pun. Macam mana kita nak luruskan tu? Nak membetulkan balik. Ini kita kena fikir. Kan? Kata masa dulu nak sehidup semati. Bila mati sendiri je. Kan? Hidup sama. Mati tak kena pedulian, terbiar macam tu. Dengan mulut tengangor je kan. Dengan biji mata buntang je. Dengan tangan nak dibetulkan mula tu dah. Dah tak boleh. Dah keras. Kan? Dah keras. Susah. Kan? Ini kita kena fikir juga. Kan? Ini kita sebagai perempuan. Kan? Sebagai isteri. Kan? Kita kena cemburu sikit kalau suami tu dah tua-tua macam kita ni. Kan? Kut tidur tu banyak orang yang mati dalam. Banyak yang mati dalam tidur takut terbiar je. Tak jongok-jongok. Kan leko dengan anak cucu main seronok je kan. Abah terbiar tak ambil kisah kan. Macam-macam hal. Benda ni berlaku kan tak berlaku. Kan tak berlaku. Banyak yang yang mati terbiar macam tu tak boleh buat apa. Tinggal lah tu tak berhati nak buat apa. Kan. Kena nak dalam keadaan macam ni PKP ni. Dulu kan macam PKP. Kan. Siapa kita nak panggil, nak tolong, nak apa semua. Tu kita kena tahu kan apa nak buat bila berlakunya kematian tu, apa kita kena buat. Panjang cerita nak. Tu sebab ni berhubung kait dengan pendahuluan perkahwinan ni. Mana kita kena betul-betul kita kenal, kita tahu macam mana. Kan? Ada tu dah sakit, ada buat rumah lain masing. Duduklah rumah buruk tu. Ada juga macam tu. Ni yang bukan yang cerita ni, bukan apa yang nampak depan mata lah. Kan yang nampak depan mata saya lah yang saya cakap ni. Bukan orang cerita mati macam ni. Kita nampak kesian kita mandang. Kan dah tak teraya bangun. Hantar ke rumah, buat rumah apa sikit. Kan buat pangkin lah, letak atas tu. Terus tu. Kan ada agak macam tu. Bukan tak. Ni jumpa, Sebab jumpa tu saya cerita ni. Kan. Yang makcik-makcik yang ada ni kan jagalah suami tu. Kan sampai mati. Kan besok kita akan menerima azab dia. Sebab itulah kita kena selalu berpesan, selalu berwasiat kepada anak-anak kita. Abah ni dah tak raya, tengok-tengok kan abahnya. Cakap ke rumah tu yang kalau kita tengok jangan biarkan esok ni sok mati mulut mulut terangor, mata buntang kan, kaki terkangkang tak boleh nak rapat kan. Kita kena tahu mula-mula apabila roh keluar daripada jasad, mana kita dah inna lillahi wa jiun, pertama-tama kita buat kita urut mata tu, rapatkan mata dia rapat sambil kita baca bismillahirrahmanirrahim
wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan nama Allah dan atas agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak mati itu biarlah kita doakan, mati dia ni dengan nama Allah dan atas agama yang diajar oleh Rasulullah sallam. Kita doa tu dah dapat mata ni yang kedua pun baik. Ni dah cerita lain ni kan. Ini pun ilmu kan, sikit-sikit kita sentuh lah pasal ni, pasal kahwin ni kan, nak cik jodoh ni kan. Kita dah, kita memang dah berjodoh dah, yang baru nak cari jodoh lah kan. Kita pun nak menerima menantu pun kita kena kita kena cerita juga lah dengan anak-anak kita macam mana kan. Kita nak anak kita tu nak mencari baik anak perempuan, baik anak lelaki, kita ceritakan kan. Yang kedua, siap rapat ni, rahang ni rapat kan, kan tolak rapat. Kalau kita biarkan dia terbuka semula, sebab tu ambil kain selebar empat jari, dikek kan, dikek rapatkan kan, rapatkan. Simpul sentak kereta kepala tu, tak payahlah nak buat berebe-rebe cantik-cantik tu kan. Lepas tu letakkan tangan dia kan, macam ikat tabir semayang tu, kiri bawah, kanan atas, atas pusat, bawah dah, bawah pada dada, tengah-tengah lah kan, tengah-tengah lah. Letak macam tu, jangan terbalik lah nanti, kanan bawah kiri atas, terbalik pula kan. Di sini orang-orang pun nampak macam mana kita berkeluarga. Bila mati kita tu orang nampak kan, kalau mati kita macam ni lah. Dan ni tak ambil kisah dengan lelaki lah ni, ataupun tak ambil kisah dengan ayah lah tu kan. Orang tahu kita dalam dalam keluarga. Wallahualam. Tu sikit lah sikit contoh ya. Minta maaf kan. Tapi ini tak ada berlaku macam tu lah kan. Tapi saya banyak-banyak tempat saya pergi mandi jenazah kan. Dulu masa muda-muda, dah tua ni tak mandi jenazah dah. So muda-muda tu mandi jenazah aku je saya. Macam-macam keadaan tu. Sebab kita belajar di situ, nak mengurus jenazah kita belajar, kita nak belajar macam mana nak buat sebelum, baru apa semua kan. Lepas tu barulah kita nak mandikan tu. Dalam mandi suruh orang mandi pula tu kan. Orang pun tengok, orang tahu dah rumah tangga kita macam mana. Sebab itulah perkahwin ini penting kan. Penting untuk kita dunia dan akhirat. Kan mati kita kan. Itu tadi, pemilihan itu mestilah dilakukan dengan penuh rasa kesedaran. Biar kita ni dalam sedar, yang kita dorong ikut dorongan nafsu semata-mata. Tidak dipengaruhi oleh perasaan yang bergolak. Dah gila benar nak kahwin dah, ikut ya kan. Atau keinginan untuk memperolehi maslahat tertentu yang bersifat sementara. Nak pilih orang kaya ke apa ke, dapatlah sikit apa semua kan. Macam-macam lah kan. Jadi pemilihan itu mestilah berdasarkan dasar yang kokoh. Dia ada dasar dia kan. Berdasarkan kepada dasar yang kokoh, dan akan bertambah kokoh dari semasa ke semasa. Kan? Ini dia ambil pada awalnya kan. Kitab fiqh ni cuma cerita kat kita bang, kita nak kahwin ni kan. Pasal pasal risiko dia, kita yang menanggung, kita yang menerima. Kita tanggung, kita terima kan. Akad nikah memberi kesan yang besar. Daripada akad tadi kan, akad tadi dia punya sewa, menyerah dan mana menerima kan. Menyerah pada kata wali kan. Bila dia kata, habis itu kita menerima. Bila kita terima, terima segala-galanya tu kan. Seadanya lah kita terima tu kan. Jadi bila dah akad tu, tu sebab sebelum akad tu tengok kan, kita tengok
Dah tengok pandang. Takut, takut bertukar ke apa ke. Isteri-isteri nikah orang kata, betul tak belakang tu? Dia dah kena walaupun dia dah kena tu tanya yo. Orang takut orang lain nak. Dah akad nikah, kau timur satu. Lalu dah kan? Dah akad biar dah kan, timur lah. Kan? Dah timur tu lah dia. Wallahualam. Kadang-kadang kita nampak macam bergurau. Padahal benda tu perlu. Kan ada orang kata gurau je kan. Tu kan gurau. Itu perlu. Syarat. Jadi apabila akad nikah berlaku, kita akan menerima kesan yang sangat besar. Kekal untuk satu tempoh masa yang panjang. Dia kekal. Kan? Akad tu dia kekal. Tempoh yang panjang ni ada yang sampai mati, ada yang setengah je kan. Serta dipenuhi dengan tanggungjawab. Oleh itu, kedua-dua calon, suami ke, isteri ke, mestilah mengambil langkah-langkah yang perlu sebelum akad dijalankan. Sebelum akad dijalankan, ambil langkah-langkah yang perlu. Kalau kita sebagai juru nikah, kita tanya, tanya hak dia perempuan. Walaupun abah dia nak nikah kan, kita tanya, ni abah kau sebagai wali nak mengakad nikahkan kau dengan dia ni. Dengan mas kahwin dia banyak ni. Setuju tak? Dia bukan kata tu, dia kena jawab. Saya bersetuju untuk diakad nikahkan. Saya bersetuju wali saya. Kan? Saya bersetuju wali saya. Sekian-sekian nama dia. Menikahkan saya dengan ni orang dia. Dengan mas kahwin dia sebanyak-banyak ni. Dia kena jawab macam tu. Dia kata setuju. Setuju. Dangguk tu dia diam tak ada. Kena jawab tu betul. Pihak perempuan. Bukan setuju tu, bukan setuju nikah tu. Kita nak setuju, nak ambil jawab tu. Setuju tak abah wali? Abah ni cana. Ada tu tak, dia tak setuju abah di wali. Dia nak orang ni di wali dia. Kan? Itu sebab kita kena tanya. Itu bukan rukun, itu syarat. Syarat sah nikah. Tanya, itu bab nikah. Kalau kita jadi penolong pendaftar nikah. Kan? Kita tanya, itu sebagai syarat. Dia izin. Dia kata, dia setuju mana dia izin lah. Dia izin, baru jalankan. Kan? Melih akad tu. Sebab benda ni berat. Kan? Bila dia kena fikir sebelum tu. Dah masa akad tu dia setuju je. Dia tak ada fikir lagi dah. Mana dia kena terima kesan-kesan daripada akad nikah yang dijalankan tu. Ini supaya setelah akad dijalankan, kedua-duanya akan melangkah dengan yakin bahawa segala sifat-sifat dan kelengkapan yang ada akan membolehkannya mencapai matlamat perkahwinan, dan dia yakin dengan masa depan perkahwinannya. Kan? Sebab itulah kita cari yang boleh tentang agama dia, tentang apa dia. Kan? Jadi langkah-langkah itu, apa dia langkah dia sebelum kita menjalani, sebelum kita nak kahwin. Ini pendahuluan dia. Cuma yang pertama, mencari sifat-sifat yang dituntut pada kedua-dua pasangan. Cari sifat-sifat dia macam mana. Perangai dia apa. Tahulah sifat dia lah. Pemarah ke. Kan. Pendiam ke. Apa. Macam-macam lah. Kan. Kita cari itu dulu. Yang kedua, kita kena lihat bakal tunang. Tu ikut kitab tu dululah.
payah nak jumpa perempuan kan, nak minang payah nak. Sekarang ni memang dah kenal lah kan, sekarang ni mudah kan, dah dunia dah berubah, berbeza-beza lah zaman tu kan, zaman tu ataupun masa tu dia berubah-ubah. Sekarang abah tak cari, dia dah pandai cari dah kan. Yang ketiga, meminang. Meminang tu pun tempoh juga tu. Dalam kita bertunang tu, kita masih lagi kan buat tengok macam mana kiki. Tapi tu kita membetulkan diri kita kan, tentang agama kita. Kita kena betulkan tentang Islam kita tu kan, perbetulkan Islam kita. Kita tengok pula macam mana dia. Jumpa kalau apa, cerita kan, bagi tahu sampai sekarang dah sama-sama. Banyak tumpukan kepada masalah hidup, persoalan hidup berdua tu tadi. Kita nak mati kita tu tadi macam yang kita saya ceritakan tadilah, jangan berlaku kepada kita kan. Mati kita terbiar kan. Kita elok sehat, elok apa kan. Tapi mati dalam tidur ni mana kita berpasan kan. Aku tidur sejuk, melengkung tidur dia kan, merekod ke bengkok apa semua. Yang saya kata tadi, ulang-ulang nak cerita kan. Masa dah rakit dah ni, ambil sikit lagi kan. Kita isyak, kita berhenti ya. Insya Allah kita sambung lagi panjang umur, insyaAllah. Itu tadi tiga tajuk. Sifat, mencari sifat, kemudian melihat bakal tunang, yang ketiga meminang. Lepas tu baru dia baru dia cerita satu persatu. Mencari sifat-sifat yang dituntut pada kedua-dua pasangan. Sifat pada lelaki dan sifat pada suami. Kalau perempuan kan, tentukan sifat lelaki dia yang bakal jadi bakal suami macam mana. Kalau kita lelaki, tentukan bakal isi kita tu bersifat dia macam mana, sifat-sifat dia. Kita kena kenal pasti. Islam telah menggariskan sifat yang perlu ada pada calon pengantin, baik perempuan maupun bakal pengantin lelaki. Seseorang yang ingin berkahwin mestilah mencari suami ataupun mencari isteri yang bersifat dengan sifat-sifat yang berikut. Yang pertama, agama yang sahih. Sahih, agama itu sahih. Mana eloklah dia selama sentiasa dalam penerimaan Allah SWT kan. Dia sentiasa merapatkan diri dengan Allah. Iaitu kalau yang apa ni, yang jaga semayang tu paling paling top, paling tiang ya, dia punya tiang dia yang menjaga semayang tu lah. Kemudian tengok pula dia punya perangai ataupun akhlak. Carilah akhlak yang mantap, betul-betul mantap akhlak dia kan. Lelaki yang bakal berkahwin mestilah beragama dan mempunyai akhlak yang baik. Bakal isteri juga perlu beragama dan mempunyai akhlak yang baik, yang mantap. Sabda Nabi SAW, "Iza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuhu illa taf'alu takum fitnatum fil ard wa fasadun aridun." Apabila seseorang kamu redha, mana redai agama dan akhlaknya, datang meminang. Kita tengok kan, kalau bakal perempuan tengok kan, bakal suami itu nak jadi suami itu kan, minang memang dah minang sama-sama lah. Tak ada minang ke rumah, minang rumah tu. Itu dah ikutannya, turutannya. Dia dah pilih siap-siap dah. Hendaklah kamu kahwin
Jika kamu tidak mengawinkannya, saya akan berlaku fitnah dan kerosakan yang besar di atas muka bumi. Azan, jap. Banyak kita baca satu hadis ni, kita berhenti. Jadi tentang agama tadi kan, jadi Nabi SAW nya bersabda, apabila orang yang kamu redai agama dan akhlaknya datang minang, kita dah reda dah tahu datang agama dia, kita reda tentang akhlak dia, bukan reda tentang orangnya je kan, tengok agama dia dan akhlak dia. Bila dia datang, maka hendaklah kamu terima, kata Nabi. Jika kamu tak terima, nanti akan berlaku fitnah dan kerosakan yang besar di atas muka bumi ini. Itulah kan, dalam mahkamah tu tak apa-apa, banyak kes-kes kan yang berlaku tentang tentang pasangan hidup ni, macam-macam berlaku kan, kat mahkamah. Pergilah duduk kat mahkamah tu, cuba duduk kat luar tu kan, berarti kan seorang, macam-macam kes, wallahu alam. Jadi nanti yang kedua, pada kita berhenti. Sabda Nabi SAW, tungkahul mar'atu li arba'in, lima laha, kerana rata, wali hasabiha, kan, kecantikan ialah wajah maliha, walidiniha, dan agamanya. Fazfur bizatiddin taribat yadaka. Kata Nabi SAW, ya, sabda Nabi,
seseorang perempuan yang kita nak kahwin tu, kita tengok empat. Ya, ada empat, empat perkara. Yang pertama, harta orang perempuan kaya. Mana kita nak pilih? Yang kedua, keturunan. Panglima-panglima, ya tak? Yang ketiga, tentang kecantikan dia. Dan yang keempat, tentang agamanya. Nabi kata, kita pun dah faham lah tu hadis tu kan. Pilihlah yang beragama. Kamu sangat memerlukannya. Yang beragama tu yang sangat diperlukan, yang sangat kita perlukan. Itu kata Nabi SAW. Ya, jadi kalimah kamu tu, yang ni memerlukannya di dalam hadis yang di atas tadi, dengan maksud memberi galakan dan dorongan. Itu yang sangat memerlukan yang dikatakan tadi. Kamu sangat memerlukannya, iaitu yang memberi galakan dan memberi dorongan. Kan galakkan kita, bang, ni dah insya' ni, bersejid tak? Tu pergi galakkanlah. Kan? Dorongan, dorong, siapkanlah barang dia. Kemeh, kain baju dah sangkut situ, nak pergi solat, nak pergi apa, songkok dah letak situ. Kan? Ada tu abang dia nak sangkut, tu dah, dah mendoronglah tu. Kan? Okay? Contohlah kan? Jadi maksud agama dan berakhlak ialah taat, mengerjakan amal soleh, menjauhkan perkara-perkara yang haram, serta menunaikan segala tanggungjawab rumah tangga. Itu yang dikatakan beragama dan berakhlak tu kan? Dia taat kepada suami, dia pun beramal soleh, isteri yang solehah ataupun suami yang soleh, dia menjauhkan diri daripada benda-benda yang haram. Kan? Benda tu rezeki nak masuk, nak jadi darah daging. Nak jadi anak dalam perut nanti takut masuk benda-benda yang haram. Ini kita kena tahulah sifat-sifat ni. Tahu kalau perempuan tahulah. Ya, bakal suami tu, kalau si lelaki pula tahulah bakal isi tu macam mana kan. Tu tanya kata yang Nabi kata agama dan akhlak tu tadi. Sebab itu perlu, sebab itu yang yang mendorong kita. Wallahu alam, setakat tu dulu insya-Allah. Jadi mana yang kurang, banyak-banyak minta maaf, itu yang saya boleh ingat, yang saya boleh sampaikan. Dan yang beberapa yang telah dijelaskan dalam kitab ni kan, sikit-sikit banyak untuk kita, untuk kita dah keturunan, untuk kita ingatkan kepada anak-anak kita kan. Kita kena ingat anak-anak kita dah bujang, dah dara, nak kahwin, nak apa semua. Kita rajin berwasiat. Sebab ni kita kena sentiasa berwasiat yang baik-baik kan, bukan berwasiat dan ninggalkan botol je kan. Wasiat, berwasiat untuk kebaikan masa depan anak kita tu, agama dia tu. Itulah harta yang paling besar, itulah harta yang bawa mati kan. Yang lain-lain dia cari itu semua tertinggal. Wallahu alam. Jadi apa yang silap tak pernah faham banyak-banyak kan. Jadi mana yang baik tu, apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita, yang disampaikan untuk kita kongsi sama-sama. Wallahu alam. Nampak benda ni macam ni, tapi benda ni sangat penting. Ini bah ilmu yang sangat sangat baik kan. Kalau ada yang muda-muda, lagi bagus kepada anak-anak datang kan. Yang muda-muda nak kahwin tu, nasihat datang, ambil sikit ilmu kan. Kursus kahwin sehari dua hari je, tak asal lain lah. Ni anak dekat dua bulan pun baru nak selesai zaman ni, cerita ni dalam bab munakahan ni kan. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina